yaitu apakah mandi besar harus di kolam renang? Nah, itu kan mandi besar. Ini rodok-rodok sensitif ini. Nah, ini. Itu. Ya. Itu lebih ke itu kan. Mandi besar harus di kolam renang. Soalnya kamar mandiku cilik ya. Ya. Soalnya kamar mandiku ora ono banyune iso ngono ta Mas ya. Kamar mandi umum mandi iya. besar karena di kolam yang besar gitu Mas. Oh iya, apakah mandi besar harus di kolam renang atau kolam besar? Menurut Ustaz itu bagaimana ya? Ya. Baik, kita langsung ya. Ini pertanyaan yang mungkin sering disampaikan oleh anak-anak muda ini, generasi Z gitu ya. Z. Oh. Itu ya. Lebih suka kan dia biasanya suka rebahan ini. Habis ada kejadian ya, entah itu malamnya ketemu sama siapa begitu misalnya mungkin. Terus kemudian pagi-pagi dingin. Ngaku bal. Subuh mungkin ya. Ketemu siapa? Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya wah enggak mandi ah, mandinya nanti gitu. Enggak jadi sholat subuh deh. Terus kemudian ada kolam renang jegur. Jadi kita perlu tahu dulu ya. Jadi mandi besar itu kalau kita bisa dikatakan mandi besar itu ada dua. Mandi besar yang karena ada hadas besar, kemudian mandi besar yang bukan karena hadas besar, karena kesunahan. Contoh kalau yang sunah itu kan mandi taubat. Kemudian mandi litafil bala. Jadi mandinya besar. Apa itu yang dimaksud mandi besar? Yaitu membasuh semua anggota tubuh mulai dari rambut hingga ujung kaki. Dan diniati, jadi pakai niat apa? Niat mandi besar, yaitu mandi untuk tolak bala ya, atau mandi untuk karena ini karena untuk apa, taubat. Jadi misalnya ini dapat tausiah dari Pak Ustadznya, ini Anda itu dosanya banyak, ini harus mandi taubat ya. Mandi taubat itu tidak hanya sekedar mandi saja tapi juga keramas ya, jadi mulai dari rambut hingga ujung kaki. Itu mandi besar yang tidak junub. Terus kemudian mandi besar yang junub ini juga sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama fikih ya, terutama termasuk Said Sabiq ya, di dalam kitab fikih sunnah ya, beliau mengatakan bahwa mandi junub itu ada dua rukunnya. Yang pertama rukunnya itu adalah niat, yang kedua membasuh seluruh badannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ada niatnya, tidak tidak berapul kemudian bahkan sampai apa, kolamnya itu habis airnya. Padahal dinyalakan kerannya. Iya benar. Terus biarin aja berapul, tapi enggak pakai niat. Kalau misalnya enggak pakai niat, ini mandinya enggak bisa dikatakan mandi untuk lidafil apa? Oh, bukan lidafil apa? Lirafil hadatsil akbar, yaitu untuk menghilangkan hadas yang besar. Tapi justru menghabiskan air saja. Jadi kalau ada niatnya, ini generasi Z itu pakai niat-niatnya enggak harus pakai bahasa Arab ya. Jadi pakai bahasa Indonesia atau Jawa pun boleh. Niat insun, mandi junub, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Itu sudah boleh. Tidak ya? Harus Arab, tidak harus Arab. Bahasa Indonesia bisa? Oh, bisa. Boleh, apalagi ya. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Bisa. Oh, ya. Okay. What the happen the siram apa? Yes. And who smoke? Siram bisa. Isim kutubat. Kutubat. Kutubat akbar. Terus gini, di dalam mandi besar itu ya, itu kan rukunnya ada dua, ini jelas. Semua ulama sepakat rukun itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh seluruh badannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi ada pertanyaan juga, biasanya ada yang bertanya begini, apakah harus wudu gitu loh. Wudu bagus gitu. Jadi wudu dulu habis ya, itu. Ya wudu sunnah. Tapi begini, seandainya tidak berwudu, nah ini menurut mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq ya, kemudian satunya mazhab Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafiyah, itu memperbolehkan gitu. Kalau enggak usah pakai wudu enggak apa-apa, langsung niat mandi junub. Karena dalam kitab Al-Um ya, Imam Syafi'i mengatakan begini. Allah memerintahkan untuk mandi junub ya, mandi besar untuk lirafil hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar, ini secara mutlak ya, bersih, membersihkan semuanya tanpa ada pekerjaan-pekerjaan lainnya atau hal yang terinci misalkan harus wudu dulu atau apa, tidak. Tapi semuanya wajib dibasuh gitu, tapi dengan niat. Karena gini, prinsipnya niat itu kenapa setiap apapun harus pakai niat? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau niatnya kecehan, ya dapatnya kecehan. Lirafil hadatsil akbar, walaupun secara apa? Secara af'al ini sudah selesai semua, tertip, maka ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai lirafil hadatsil akbar, tapi justru nanti akan menjadi
menghabiskan air saja. Jadi bukan mandi besar yang dianjurkan atau yang diwajibkan begitu. Ya. Terus kemudian, ya, kalau misalnya Pak, ini saya mandi besar tapi tadi pertanyaan kolam renang ya. Ujuk-ujuk ini ada kolam renang di depan ini. Ah, enggak wudu, enggak apa, langsung aja jebrul gitu kan. Langsung keramas. Pertanyaan pertama, kolam renang itu suci enggak? Oke. Okay. Nah, biasanya kan kalau di maaf nih ya, di hotel-hotel kalau ada yang usil itu sampai dalam tanda kutip buang air kecil di situ. Iya kan? Ya, terus gimana nih kalau misalkan tercemar? Ya. Cari kolam renang yang ada batas sucinya. Tidak suci. Nah, ini kendalanya sama itu. Kemudian gini, kalau kita yakin, wah, yakin aja lah ini kolam renangnya suci lah gitu. Karena kalau dihitung secara fikih ya, kalau air itu lebih dari dua kola, maka dikatakan dikobok-obok pakai tangan pun enggak masalah. Okay. Wudu, misalkan kamu Mas Iqbal wudu ya. Nah, itu kan ngobok kola itu. Yeah. Di pondok-pondok pesantren biasanya itu begitu karena airnya itu penuh gitu. Ya kan? Nah, itu lebih dari dua kola enggak masalah. Tetapi kalau misalnya kolam renang ini kita yakin bahwa ini kan sudah lebih dari dua kola. Tetapi enggak apa-apa, saya niat mandi junub di sini. Nah, itu ghusla liraf il hadatsil akbar. Pakai speaker gitu. Pakai ya. Speaker ya biar orang lihat ya. Langsung kan gaya bebas sambil gaya bebas. Fardhu ta'ala gitu kan. Biar pakai gaya kuda-kuda atau gaya apa. Yang belakang saya makmum. Ada yang nah itu boleh enggak kalau sudah kita yakin ya, kita yakin airnya bersih, suci, enggak masalah.